Ya. Oke, salam kenal. Jadi gini, kita tutup poin aja, Kak Elin. Jadi saya sebagai Sultan Mangkupura pertama di kota ini, saya ingin berbagi rezeki ke Kak Elin. Jadi saya mengkonfirmasi apakah Kakak sudah ada anjingnya, Kak? Saya nggak punya anjing. Saya belum punya. Saya nggak punya rumah juga untuk pelihara anjing. Maksudnya anjing itu. Saya bisa arah-arah kok, Bang. Hah? Bisa arah-arah? Coba dulu. Arah-arah? Ada target tidak? Ada target tidak? Ada deh. Elin. Oh, Elin. Salam kenal Elin. Aku Mehmet dan ini temanku namanya Sultan. Ya. Yeah. Oke, salam kenal. Jadi gini, kita tutup poin aja, Kak Elin. Jadi saya sebagai Sultan Mangkupura pertama di kota ini, saya ingin berbagi rezeki ke Kak Elin. Dengan cara mau membelikan baju belanja sesuka Kak Elin. Iya, tenang saja. Apapun mau Kak Elin, yang masuk akal saya akan... Kenapa ada yang masuk akal, Kak? Hah? Aku yang minta mobil, aku gak bisa beliin mobil. Oh iya. Ada batas minimum. Maksimum. 500.000 mungkin. Ya, maksimum 500.000. Ada batasan waktunya nggak? Tidak ada, tenang saja. Untuk kakak secantik Kak Elin, tenang saja. Waktu sampai sore pun pasti saya temani dan saya turutin. Oh, seminggu ya, Pak? Ya lumayan dong seminggu. Nggak apa-apa lah seminggu. Better daripada nggak dibanet sama sekali. Tapi betul Kak Elin di sini nungguin anjingnya atau gimana, Kak? Aku nungguin kakak aku. Aduh, udah punya kakak. Kakaknya Charlotte. Perempuan. Ya udah bilang aja sama Charlotte kan karyawan kita, Wi. Bilang aja diurus sama ini. Udah keluar dari bank. Bilang diurus sama Sultan Mangkupura pertama, bilang. Oke, ntar ya. Iya. Coba diizinin enggak? Takutnya nanti Kak Elin saya ajak jalan-jalan terus nanti tiba-tiba anjingnya gonggong di belakangnya. Oh, enggak, belum. Oh, enggak ada. Oke. Ini kakaknya nih. Coba cek dulu, cek. Ah, yang ini udah tatoan, udah di stempel. Yang ini aja. Wah, ini susah nih. Nah, ini. Halo, kakak. Halo, ini kakak siapa ini, Kak? MD. MD? Iya, MD, Pak. MD? Iya, tolong bodyguard, jelasin ke dia bodyguard. Jelasin apa? Oh iya, ini ini teman saya lagi ini mau berbagi Jumat berkah. Oh gitu. Iya. Ya, ini tapi khusus khusus cewek aja. Dan itu pun ini maksudnya enggak semua cewek juga. Kasih tahu, Bos. Jadi saya mau jadi hadiahnya bukan hadiah sih. Ini reward buat kakak, rezeki buat kakak di Jumat berkah ini. Berupa apapun yang bukan berupa sih apapun yang kakak mau pasti kita turutin. Tapi termasuk semua tapi ada ininya kak, ada syaratnya. Kalau udah ada anjingnya yang suka menggonggong ketika ceweknya dibawa sama orang lain, apalagi cowok lain, kita skip kak, kita cari aman aja kak. Kok gitu? Iya, jadi saya mau konfirmasi apakah kakak sudah ada anjingnya kak? Saya nggak punya anjing. Saya belum punya. Saya nggak punya rumah juga untuk pelihara anjing. Maksudnya anjing itu. Aduh, gimana? Ini lebih dari anjing soalnya tan. Ini lebih dari anjing tan. Ya kadang jadi anjing, kadang jadi babi, kadang jadi monyet. Iya. Gitu maksudnya. Halusnya tuh pacar kakak. Pacar saya. Pacar saya masa dia bilang anjing. Bapak menghina. Oh, berarti udah punya. Saya bukan menghina. Udah punya. Mending ini aja, mending dua-duanya. Dua-duanya aku suka. Tapi aku bingung pilih yang mana. Ini Charlotte kosong, adiknya juga kosong. Ya kan? Adik gua kosong nih. Nah. Charlotte juga kan? Aku ya lagi kosong. Nah, enggak punya dua. Pacar. Apa? Siapa nama lu? Udah putus. Oh, udah putus. Putus gua. Tapi gua ghosting. Aduh. Gua sebagai sosok laki-laki yang cool nih enggak cocok sama Charlotte soalnya dia terlalu gacor, Pak Sultan. Ya udah adiknya. Saya lebih baik adiknya aja. Ayo adiknya beli. Kamu izin dulu dong sama kakaknya. Kamu izin sama kakaknya. Apa? Jadi gini. Izin apa? Coba. Jadi gini Kak Charlotte, saya kan sebagai Sultan Mangkupura pertama yang ada di kota ini kan. Saya kan tahu sendiri kan, namanya Sultan pasti uangnya banyak.
Jadi ketika Jumat berkah seperti ini, kita mau baik-baik rezeki ke adiknya Kak Charlotte. Apakah boleh? Boleh. Apakah diizinkan? Nah, kalau diizinkan biar kita bawa dulu ke adiknya, biar kita dandani secantik mungkin. Dan kita turutin apa kemauan dia. Tapi ada batas maksimum. Maksimum. Ya, batas maksimum. Kalau kalau dirawat di awal 500. Kalau nanti ya, mau jalan terus tiap hari nanti 1 juta. Kalau nanti mau pacaran sesukanya. Betul. Gimana tuh ceritanya sesukanya tuh? Ya udah dia minta apa pun pasti turutin, kan pacar gimana? Ayang kan, ayang, ayang. Demi ayang. Balapan, Bang. Iya. Om bagi duit, Om. Enggak apa-apa. Kalau mau terserah dia, saya mah yang penting dia bahagia. Nah, gimana, Lin? Gimana Kak Lin? Kesukaan? Boleh, boleh. Ya ini dia gue suka kan. Udah kita enggak usah menunggu waktu lama karena kita waktu kita enggak lama kan karena kita masih banyak list yang iya banyak list yang harus nanti. Dan ayo Kak Alin silakan ikutin kita. Ya udah pamitan dulu sama Kak. Tuker nomor HP dulu Memet sama Charlotte nanti takutnya hilang adiknya. Bapak Memet ya. Ya, daripada jalan ke sana capek enggak ada gitu, enggak ada makan kali. Minum sama uang, Bang. Gimana kali? Oh, HP? Jalan kakinya enggak apa-apa. Ada. Iya silakan. Silakan Kak Alin menaiki kendaraan bagus saya. Iya, permisi. Kita kemana Bos nih, Bos? Sopir siapa nganter nih, Bos? Ke toko baju dulu, kita mau mendandani Ibu Alin. Bang, Bos, saya tenggelam ya. Lompat, Bang. Ayo coba yang mau bareng, sayang. yang mau bareng. Kalau nggak mau bareng ya udah nggak apa-apa. Yang mau bareng, yuk. Mood bro, Met lu turun dia nggak cukup, Met kocak. Iya tadi ada cewek, tapi udah ada tatonya nggak jadi. Ya Bang nggak bisa naik gua. Ya kamu tinggal. Kau tendang deh tan. Parah kamu. Ketemu baju dulu mendandani Kak Alin yang lebih sedap lagi. Ini yang lainnya mau bareng kemana? Ikut aja Bang. Aduh. Ternyata mobil ini tidak merestui kamu ikut, guys. Aduh. Nanti aku turunin aja ya. Kantor polisi. Waduh. Kita langsung ke distro ya kan, belanja baju yang tidak usah sewa-sewa. Tante ada notif SMS tuh tang HP lu tang bunyi barusan dede. Tolong dibaca dulu penting tuh kayaknya. Halo? Baksat gak modal bangke. Ini apa? Telepon. Enakan telepon sih. Langsung cek. Oh iya, nanti. Iya, nanti kita coba ya kalian ya. Sedap. Boleh. Iya. Tenang, uang saya unlimited. Pasti saya traktir untuk kalian. Bangke gak mau modal bangke nih orang. Ntar kita isi bensin dulu. Ini duitnya nih, gak enak gue. Iya, sini bos. Makasih bos. Ini banyak keluar modal ya. Oke, aman bos. Kebanyakan ini bos? Enggak apa-apa, buat ini, buat ongkos. Oke. Baik banget nih bosku, ini duitnya banyak nih Kak Alin. Aman, tenang aja. Oh, banyak duit ya bang. Isinya nih apa, pertama kan? Bukan pertama bos, ini diesel turbo. Dek. Ini bonus buat lu nih. Makasih bos. Dah ya. Okay, iya, makasih ya. Bos. Kak Alin nama lengkapnya siapa? Alin untuk semesta. Alin, kok kira lagi ini? Alin. Iya. Oh iya, sorry. Alin untuk semesta. Herlin Morningstar. Bagus banget namanya, apalagi suaranya. Makasih. Iya. Iya, Mehmet ini coba. Mehmet-Mehmeti anjir. Saya bisa arah-arah kok bang. Bisa arah-arah? Coba dulu singkit deh. Coba arah-arah. Tantan, tolong duit aku kasih tadi 100.000 kasih dia, Tan. Oh iya, bos. Berapa bos kantor dia, berapa bos? Makasih ke bos Mehmet, Oh iya, makasih bos Mehmet. Sama. Ini ya, tolong arah-arah sekali lagi, Alin. Ya sedap nih. Arah-arah lagi boleh. Iya. Arah-arah. Dia ke play anjir apa ini. Aduh, jadi malu. Apa-apa kali tenang aja.